What is COVID? How to prevent COVID? அதோட பெரிய இதை டஃப் கிளப்ல சேர என்னது Halo, selamat pagi. Apa kabar kepada Anda yang baru saja mengikuti Rahsia at Mad Power? Saya doakan Anda sentiasa diberi kesihatan yang baik sepanjang PKP yang kita berlangsung sekarang. Alright, so yang paling penting sekali ialah apa yang perlu kita nyatakan, apa yang perlu kita rasakan sepanjang kita punya tempoh PKP ini ialah kita sentiasa sabar, kita sentiasa bersemangat dan yang penting sekali ialah jangan lupa MS. Bagi mereka yang telah pun mengikuti saban hari, setiap hari kita buat setiap hari bermula 6 April yang lepas sehingga hari ini merupakan episod ataupun
bahagian yang ke-11. Dan untuk pengetahuan anda, hari ini cukup penting. Kenapa ia cukup penting? Sebab apa yang anda akan perhatikan, apa yang anda akan belajar adalah sesuatu yang tidak pernah dikongsi oleh mana-mana. Kalau ada pun mungkin secara langsung, biasanya apa yang kita akan buat ialah kita akan lakukan pembelajaran matematik tambahan je, tanpa ada sokongan dari segi motivasinya. Kalau ada pun mungkinlah sikit-sikit, tetapi secara tak langsung aku dah lepas. Okay. Tetapi kali ini saya akan tunjukkan kepada anda, saya akan share pada anda yang perkara yang paling penting sekali yang perlu kita lakukan ialah bukan saja kita punya minda yang bagus, tetapi kita juga mempunyai motivasi yang bagus. Apa yang saya fikir, apa yang saya dengar, apa yang saya cakap, apa yang rasa, semua sekali adalah doa. Itu yang cukup-cukup penting. Alright? Okay, baik. Jadi, itu adalah intro untuk hari ini. Intro untuk hari ini. Alright. So, bagi mereka yang baru saja menonton, okay, baru saja menonton dan saya tengok sini ramai yang orang-orang baru yang menonton Asia at Mad Power daripada from G to lulus, from lulus to A+. Yang penting ialah bukan tentang apa yang you akan belajar dalam matematik tambahan, tetapi bagaimana you akan implementkan pemikiran kita, daya imajinasi kita, terutamanya melibatkan algebra. Alright, bagi mereka yang baru saja mengikuti, saya ucapkan selamat datang. Kita mulakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alright. Okay. Baik. Bagi mereka baru saja mengikuti siaran ini, okey, pastikan anda subscribe. Pastikan anda subscribe di bawah dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey, supaya anda akan dapat maklumat-maklumat terkini melalui YouTube tentang kita punya perkongsian, right? Bagi mereka yang mungkin belum lagi masuk dalam YouTube, pastikan anda masuk dalam Telegram. Okay, Telegram kita kali ini berubah sikit. Sebab mulai hari ini, apa yang kita akan lakukan ialah kita akan memberi penekanan, memberi tumpuan, memberi orang kata apa, ilmu yang lebih kepada mereka yang betul-betul committed. Ha, pastikan anda committed. Macam mana nak buat? Pergi saja ke Google, okay, bahagian search atas tu, tap saja bit.ly/ rahsia at Mad Power. Ha, okay, bagi mereka yang sebelum ini berada dalam grup at Mad Power, okay, itu ialah grup yang lama. Sekarang saya nak tengok yang anda betul-betul committed. Yang betul-betul committed, memberi tumpuan setiap hari tak ponteng kelas. Kalau dia tak sempat, dia tengok YouTube. Okay. Subscribe. Apabila anda subscribekan butang channel tersebut, akan diberitahu oleh sepanjang masa tentang apa saja maklumat-maklumat terkini. Jadi, pasal anda masuk dalam Telegram, bit.ly/rahsia@madpower. Rahsia at Mad Power. Jangan lupa. Alright. So sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada anda sebagai permulaan. Okay, sebagai permulaan. Yang penting sepanjang anda bersama dengan saya lebih kurang 1 jam itu, apa yang anda akan dapat? Jika anda dapat mengikuti siaran ini, okay, sepanjang setiap hari kita buat, okay, kalau ada yang tertinggal, tengok balik dalam YouTube, sebab tu anda kena subscribe. Baik, balik dalam YouTube, okay, tentang rahsia Mad Power ini, dari G ke lulus, dari lulus ke A+ ini, anda tolong beri tumpuan yang mana lepas-lepas, tengok balik. Sebab macam-macam ilmu yang anda akan dapat. Yang penting, setia bersama saya, insyaAllah kita akan memberi yang terbaik kepada anda. Right? So anda, jika anda subscribe, apa yang anda akan dapat yang pertama sekali, apalah anda akan join. Okay, anda akan join dalam Telegram Rahsia at Mad Power.
Yang kedua, anda akan diberitahu ataupun dinotifikasikan, sebut untuk menotifikasikan video-video terkini daripada saya, Cikgu Azra. Yang ketiga, macam-macam latihan yang kita akan berikan supaya anda akan lebih memberi tumpuan dan mendapat keputusan yang baik apabila anda menghadapi SPM nanti tahun depan. Alright, dan macam-macam lagi lah. Yang penting subscribe. Okay, yang penting subscribe. Pastikan diri anda juga ada dalam Telegram Asia at Manpower. Alright, okay. So sebagai permulaan hari ini kita akan berbicara tentang a big why. Bagi anda yang baru saja menonton video intro tadi, video intro tadi, yang penting bukannya apa yang kita tahu, yang penting bukannya bagaimana cara kita buat ini, kita kena betulkan dahulu. Setuju-setuju? Alright, kalau setuju, saya minta anda beri satu thumbs up dalam chat sekarang. Ha, sekarang nak tengok komitmen, betul tak? Anda yang menonton hari ini, betul-betul komitmen. Beri satu saja. Okay? Alright. Okay, tahniah kepada Rashika, Khalida. Wah. Okay, Natasha. Tahniah kepada Suryani. Okay? Baik, siapa yang beri itu maksudnya committed. Itu semudah memberi thumbs up. Itu saja dah committed. Baik, pada siri yang lepas, dalam siri yang ke-10, part 10 sebelum ini, anda diberikan soalan-soalan berkaitan dengan grid tentang secara umum tentang diri. Hari ini, sebelum kita mulakan dengan big why, saya akan beri sekali lagi berkaitan dengan grid ini. Alright, berkaitan dengan grid ini. Are you ready? Okay, if you don't have an emoji, don't worry, you just type, okay? Thumbs up. Alright, don't worry about that. Alright, so bagi siapa yang baru saja mengikuti, it's okay, no problem. Ini maybe first time you all yang mengikuti. Dan percayalah, you give me 100% commitment, I will give you back 200% commitment. That's the deal, alright? Cakap London pula ini eh. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya tanya, are you ready? Kita tengok respon daripada peserta kita. Are you ready? Ready? Type ready. Alright. Okay. So basically, sebelum saya tengok ada berapa orang ready. Yes, ready. Yes, ready. Good. Alright. So daripada 5 minit ini kita check dulu just in case kalau you ada masalah dari segi penerimaan video. Nampak macam slow and steady sikit, it's okay, no problem. Sebab kita rakam secara YouTube, quality nanti didapatkan. Jangan lupa, yang penting ialah you subscribe nanti. You masuk saja dalam Telegram yang baru, okay, Telegram yang baru. I mean it. Sekarang ni, saya tahu ada hampir 100 orang dalam grup sebelum ini. Saya dah, masih lagi ada, tapi saya nak tengok betul-betul yang betul-betul commitment. Sebab admit is commitment. Alright? Baik. Daripada 5 bintang. Daripada 5 bintang, give me berapa bintang for audio and video yang anda dengar sekarang. So just in case, I just nak check audio visual. Alright? 4. 4. Okay. It's okay. 4 is still good. Kita dengar. Ramai yang 4. Okay, mungkin hari ni internet slow sikit but it's okay. No problem. Sebab anda boleh tengok dalam YouTube nanti. YouTube biasanya kita akan beri belah petang ataupun kalau paling lewat pun esok pagi. Alright, yang penting sekali anda dapatkan YouTube dan jangan lupa subscribe. Alright, so sediakan pen dan seperti biasa, okay, bagi yang ini mungkin first time untuk anda, yang penting sekali ialah anda akan buat satu jadual. Before that, I share with you yang you kena buat. Pastikan you ada kertas ataupun buku dan juga pen. Okay, kalau yang menggunakan buku, make sure you use a long book, buku yang panjang. Okay, sebab kita belajar ni bukan sekali dua, you akan berterusan dengan saya sampailah you betul-betul dah kuasai admin. That's the deal. Alright? Okay. So, hold on. Kita pergi dahulu ke
jadwal ini. Alright, kita tunggu sekejap. Loading. So, selamat datang pada bagi yang baru saja mengikuti. It's awesome. Saya amat gembira dapat berjumpa dengan anda. Yang penting hari ini adalah hari yang cukup penting berkaitan dengan your big why. Tapi sebelum tu, kita akan buat satu ujian grid. Grid ni apa? Grid ni bagi yang baru saja menonton. Okay. Pada minggu lepas, kita dah beri satu kaedah yang mudah untuk mengingat. Alright. Mengingat tiga berfikir yang perlu ada sebagai seorang pelajar, terutamanya pelajar yang mengambil matematik tambahan. Ada 13. Alright. 13 tu apa? Bagi siapa yang baru saja menonton, make sure to subscribe. Okay. Dan you tengok balik part yang ke-9. Okay. Part yang ke-9, part ke-9. Macam mana kita tunjukkan kita mengingat satu-satu tanpa perlu menghafal begitu susah dan payah. Alright. Okay. 13 jam. Ada spana dekat kata. Alright. Okay. So, hold on. Ada saya lagi. Adakah anda sudah dapat sharing? Yes. Alright. So, tolong respon kepada saya jika anda tidak dapat melihat sharing tersebut, ya. Alright, soalan grid khas AdMap. Jika sudah, type saya. Okay, nampak cikgu. Alright, saya dah tengok. Alright, make sure gunakan kertas atau buku yang panjang buat jadual ini. Jadual ini ada 3 ruang. Nombor 1 sampai nombor 10. Alright, buat jadual dulu. Tunggu anda. Okay. Alright. Lagi. Alright. It's okay. No problem. Yang penting sekali anda dapat. Kalau saya cepat. Yes, Afnan, betul. Ini dah pernah buat tetapi ini adalah soalan khas AdMap. Ha, hari itu dia campur, bercampur sikit dengan soalan sebagai seorang anak. Ha, ini kena buat lagi. Soalannya dah berbeza. Alright. Okay, hari ini memang slow sedikit, but it's okay. Yang penting anda dapat walaupun slow dan jangan risau kalau anda dapati bahawa anda tertinggal mana-mana. Jangan risau, kita telah pun rakam secara YouTube gambar yang lebih jelas dan bentuk HD. Okay, so sekarang saya nak tanya anda, sudahkah anda dapat melihat jadual tersebut dengan jelas? Kalau dah, anda boleh terus buat jadual tersebut. Ada 3 ruang, ada 10 soalan. Alright, saya nak kalau ada siapa yang dapat kompak, jadi saya boleh tunggu anda. Alright, nampak eh? Okay, baik. Masa yang diberikan. Kita beri masa untuk salin lebih kurang dalam 1 minit sahaja. Sambil-sambil tu nak dengar muzik. Okay, kita dengar muzik.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, alright. Baik, ada tak yang masih belum siap? Tolong chat. Ada yang belum siap? Tolong chat sebelum saya mulakan. Okay, sebelum saya mulakan, tolong beri respon jika ada yang belum siap. Baik, alright. Okay, are you alright? Okay, ada 10 soalan. Kali ini berbeza sedikit. Soalan, ada 10 soalan, okay. Okay. Dan anda perlu jawab dalam dan dalam ruang ini saya sahaja, sama ada jawapan A, B, C, D atau E. A maksudnya itulah diri saya. Alright, maksudnya nama saya Abu, nama dia Abu, inilah diri saya, 100%. Okay, B, itulah selalunya diri saya. Maksudnya most of the time. Okay, ada sekali dua lah yang tak berapa kena. Okay, C, kadang-kadang 50%, 50-50. D, adalah sikit-sikit dalam diri saya. Dan E, itu definitely not me. Okay, kalau soalan-soalan tanyakan tu, memang bukan saya, memang 100% is not me, you just give the answer. E, beri jawapan dia, E. Di bahagian ruang ini saya. Alright, ini saya. Ready? Okay, first question. Okay, before that, ready? saya nak tengok. Nak tengok komitmen ni. Nak tengok komitmen. Are you ready? Beri satu senyuman if you ready. Alright, good, good, good. Alright, okay. Saja je, gurau pagi lah. Gurau-gurau pun tak boleh. Alright, now. Soalan pertama. Every question, setiap soalan, masa dia beri hanyalah 30 saat sahaja. Soalan pertama, saya sangat suka dengan matematik tambahan. A, B, C, D atau E. Alright, give me the answer now. Dekat soalan nombor satu, bahagian ini saya. 30 second. Sama tu. Okay. 30 second. Alright. Okay. Next question. Soalan nombor dua. Matematik tambahan. Which one is you? A, B, C, D, E. Okay, tolong komen dekat chat kalau ada yang tak faham macam mana dekatnya, anda tahu. Okay, Amirul Haikal, kalau tak ambil Mac, maksudnya anda, saya anggap anda ambil Mac. Begitu. Alright, Amirul Haikal, form 3 eh. Dan sebenarnya ialah apabila you nak ambil form 4 nanti, dia memang amat-amat penting, eh. Alright. Okay, ada lagi dalam chat? Tak ada. Next question. Nombor 3. Okay. Soalan nombor 3. Matematik tambahan merupakan mata pelajaran yang susah dan saya tidak yakin dapat skor A+. Is that you? Or most of the time you C, 50-50, D, seldom, ataupun sikit-sikit. E, definitely not me. Alright, definitely not me maksudnya you memang yakin dapat A+. Okay, next question. Soalan nombor 4. Yes. Saya tidak tahu kenapa perlunya saya mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Are you really don't know? I don't know. I sometimes don't know. I rasa-rasa tak tahu. Itu kalau C. Rasa-rasa, begitulah. D and okay. Next
next question. Number 5. Soalan nomor 5. Saya mesti berkawan dengan rakan-rakan yang boleh membantu saya menguasai matematik tambahan agar ulang setiap hari. Maksudnya, you berkawan setiap hari mereka yang memang pakar dalam matematik tambahan. Rakan-rakan, boleh jugalah mungkin guru. So, up to you. Yang penting you ada bersama-sama. At least you boleh tanya orang daripada you duduk seorang-seorang. Itu maksud soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ya. Alright. Okay, Ong Zizuan, make sure you buat dalam, you buat jadual. You buat jadual dalam jawapan tu. Bukan bagi jawapan dalam chat eh. Okay. Isma Akil, asal jawapan bertukar. Asal jawapan bertukar. Apa maksud asal jawapan bertukar? Ini soalan baru. Ini soalan baru. You kena ikut yang baru ni. Jangan lupa yang lama. Yang lama tu ialah lebih kepada kesimbangan pelajar sebagai seorang pelajar yang ambil AMAT dan juga pada masa sama menjadi seorang anak. Itu soalannya. Okay, hari ini definitely berkaitan dengan AMAT sahaja. Boleh Isma? Isma and Ong Zizuan. Okay. So make sure eh. Boleh? Kalau boleh, jawab boleh. Right. Baik, next question. Okay, Isma, thank you. Soalan nombor 6. Baik. Mata pelajaran matematik tambahan memerlukan saya fokus. Itulah kelemahan saya. Alright. A, B, C, D, or E. Memerlukan saya fokus, tapi itu kelemahan saya. Maksudnya, you ada kelemahan tentang fokus. Right? Okay, next question. Nombor 7. Lagi 3 soalan. Alright. Okay. Hari, every single day. Every single day. Matematik tambahan setiap hari. A, itulah diri saya. B, itulah selalunya diri saya. C, kadang-kadang itulah diri saya. D, adalah sikit-sikit dalam diri saya. Dan E, itu bukan diri saya. Alright, next question. Number 8. Soalan nombor 8. Yes. Saya tidak nampak kepentingan mata pelajaran matematik tambahan dalam mengejar cita-cita saya. Okay. Apa saja cita-cita anda, anda tak nampak apa pentingnya matematik tambahan ni. Itu maksudnya. Anda tak nampak. Kalau anda betul-betul tak nampak, itulah diri saya. A. Or B. Or C, D ataupun E. Soalan nombor 8. Kalau saya laju, tolong beri ruang dalam chat, beritahu. Cikgu, lajulah. Slow sikit. Ni slow dah ni. Next question. Soalan kedua akhir, nombor 9. Kesukaran ataupun cabaran dalam menjawab soalan-soalan matematik tambahan tidak pernah melemahkan semangat saya. Kesukaran, cabaran dalam menjawab soalan-soalan matematik tambahan tidak pernah melemahkan semangat saya. Alright. A, B, C, D, or E. Dia tak perlu fikir lama-lama eh. Tak perlu fikir lama-lama. Soalan nombor 10. Soalan terakhir sekali. A, B, C, D, O, E.
Sudahkan habis? Kalau habis, tolong komen habis. Saya nak tengok daripada 20 orang lebih ni, berapa orang yang dah pun habis. Kod-kod yang tertinggal. Kod-kod yang tertinggal. Okey. Saya harap anda telah pun menjawab. Habis. Okey, Hakim kata habis. Alright. Berapa orang ni habis? Mana lagi? Yang dah pun habis. Alright. Good. Okay, jika anda dapat melihat video ini dengan jelas, saya takut ada yang tertinggal. Make sure kalau ada tertinggal, tolong bagi tahu dekat chat anda tertinggal supaya saya tak adalah laju sangat. Walaupun anda boleh menonton secara YouTube nanti, tapi yang penting sekali ialah, alright, anda dapat apa yang anda buat. Baik, semua dah habis. Alhamdulillah. Sekarang saya minta anda beri markah. Macam mana markahnya? Ingat, ini tak sama macam minggu lepas, hari Jumaat minggu lepas. Ini memang totally saja. Soalan tersebut perlu anda beri markah. Langkah satu, beri skor. Dia punya langkah-langkah ni, tolong beritahu dalam chat. Langkah satu, berikan skor mengikut soalan. Soalan nombor 1, 2, 5, 7 dan 9. Kalau jawab A dapat 5, kalau jawab B dapat 4. Dan sampailah kalau jawab C dapat 3, D dapat 2, B dapat 1. Bagi soalan 3, 4, 6, 8 dan 10. Kalau jawab A dapat 1 markah, jawab B dapat 2, jawab C dapat 3, jawab B dapat 4 dan jawab E dapat 5. Alright, ini markah tersebut, kemudian ikut langkah 2 dan seterusnya langkah 3. Tolong beri markah sekarang. Apabila anda telah pun dapat, okay, saya nak anda share dalam chat markah anda. Pastikan sebelum anda share tu, skor ataupun jumlah markah tersebut, jumlah skor tersebut telah pun anda bahagi dengan 10, bukannya 12. 12 ialah soalan minggu lepas. Ah, ni bahagi 10 sebab ada 10 soalan sahaja. Tolong kira, jumlahkan dan bahagi dengan 10. Sekarang. Saya tertinggal nombor 4. Alright, ada tertinggal nombor 4 pula. Nombor 4. Ya, saya peluang ke nombor 4 siap. Nombor 4 siap. Matematik tambahan. Okey, ini soalan nombor 4. Saya tidak tahu kenapa perlu sambil pertolongan matematik tambahan. Okey. Right. Baik. Saya kembali balik pada langkah. Tolong kira ikut nombor. Jumlahkan. Make sure anda check. Soalan nombor 1 A-nya 5. Ha, jangan tersilap pula. Nombor 1 A-nya 5 tapi tulis 1. Ha, contoh macam tu. Alright, so masa saya beri 3 saat dari 1 minit lah, dari sekarang. Okay, untuk jumlahkan markah-markah anda. Okay, Izzati nombor 7. Wah, ada yang tertinggal ni. Alright, tak apa, macam ni. Saya tunjuk dengan pantas. Bagi siapa yang tertinggal. Okey. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Ah, kalau perlu nombor 4. Nombor 5. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, dan nombor 10.
Okay. Baik. Saya bagi 30 saat lagi kepada anda. Siapa yang dah dapat, tolong share markahnya dalam chat. Markah bagi ataupun skor bagi soalan grid tadi. 30 saat bermula dari sekarang. Apa yang dah dapat, make sure anda share dalam chat. Make sure you bahagi dengan 10. Alright, okay, thank you. 3.8, 3.6, Suryati 3.4, Afnan 3.3, 3.2, 3.1, 4.2, 3.2. Alright. Okay, masa dah tamat. Make sure you share sekarang. 3.2. Lagi. Kita ada more than 20 people dalam ni. 4.2, 3.2, 3.2. 4. Alright. Good. Alright. Okay. So, secara umum, okay, saya stop sharing dahulu. Alright, okay. Dapat tengok wajah saya. Alright, dapat eh? Baik. Rata-rata anda dapat 3 point, ada 2 point juga, ada 3.1, 3.2. Basically, kalau you dapat di bawah 4, maksudnya you kena naikkan lagi usaha. Naikkan lagi usaha. Sebab apa? Sebab anda yang menentukan bagaimana cara anda belajar. Alright, so hari ni, saya expect selepas ni, apa saja soalan yang saya berikan tadi sebagai pemantin untuk anda berjaya dalam matematik tambahan. Alright, so yang penting sekali ialah you fokus. Itu semua ialah ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang pelajar yang akan mengambil, yang mengambil matematik tambahan. Yang akan tu masuk form 3. Ada juga form 3 dalam grup ni. Okay, kita ada 4. Alright, it's good. Tapi kalau you dapat 3.5 and below, so something to work out. Something to work out. You kena buat sesuatu. You kena buat satu. You have to go for level 4. 4 and above. Kalau you dapat 4 and above, I don't think so you akan fail. Most of the time, you akan excel dalam admats. Alright, so kita sama-sama doakan. Okay, baik. Sekarang kita masuk. Sebenarnya soalan-soalan tadi ada kaitan dengan apa yang kita buat sekarang. Apakah your big why? Saya nak tahu apakah your big why. So next task, masih lagi menggunakan kertas atau buku, saya nak anda senaraikan. Okay, tulis ni. Senaraikan sepuluh sebab kenapa you kena excel dalam admat. Senaraikan 10 sebab kenapa you kena excel dalam math. Matematik tambahan. Okay. Senaraikan 10 sebab kenapa anda perlu cemerlang matematik tambahan. Right, kalau tak dapat soalan tadi, cuba perhatikan dekat skrin. Inilah soalannya. Okay, inilah soalannya. Saya bagi masa 10 eh. Saya bagi masa 3 minit bermula dari sekarang. 3 minit bermula dari sekarang. Alright. Timing telah pun berjalan. 3 minit bermula dari sekarang. Try to find music for you. Sure, kalau you tak nampak ke apa, bagi tahu. Supaya saya boleh
pembantu Anda. Sebab apa cikgu? Ah tu. Isma dah nampak dia punya soalan. Right, tinggal. Alright, masa tinggal lagi 1 minit 10 saat. Make sure 10 sebab. Kenapa anda perlu cemerlang dalam matematik tambahan? Jika dah habis, tolong komen habis. Dah habis, tolong komen. Habis, cikgu. Ha. Masa tinggal beberapa saat lagi. Dah siap. Oh, Isma dah siap. 10 sebab. Wah. Alright. Kalau sudah siap, bagi tahu dah siap, cikgu. Habis, cikgu. Alright. Okay. Dua orang dah habis. Kita tengok masa belum lagi ada bunyi lagi. Tinggal 15 saat lagi. Alright. Baru dua orang yang habis. Ada lagi yang dah pun habis. Masa dah pun tamat sebenarnya. Tolong beritahu saya kalau belum habis. Tolong saya nampak ada satu saja yang kita belum habis. Saya tambah lagi satu minit. Tetap yang belum habis. Saya akan tambah satu minit lagi. Nampaknya semua belum habis. Okey, satu minit lagi saya berikan. Dia tak perlu buat karangan ya. Dia buat dalam bentuk poin-poin sahaja. Satu minit. Saya berikan satu minit lagi. Yang lain relax sekejap. Kawan-kawan kita belum lagi habis. Satu minit ya. Kita berikan kepada anda. Alright. Sabar sekejap. Sabar sekejap. So, Hani dah sudang. Bukan sudah, sudang. Elisa dah sudah. Alright, good, 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 good. Tak apa, tak apa. Kita tunggu kawan-kawan kita yang belum habis. Yang belum habis. Masa tinggal 30 saat lagi. 30 saat lagi, alright. Kita sabar sekejap kawan-kawan kita yang tertinggal ke tadi. Afnan dah habis. Okay. Lost idea. Wah, Hakim sampai lost idea. Tak apa, yang penting adalah tulis. Paling kurang 10. Paling kurang. Paling kurang. Dia tak boleh kurang daripada 10. Alright. Tinggal lagi beberapa saat lagi. 10. 9. Alright. Alright. Good, good, good. Dah. Semua dah ni. Saya tengok. Hampir semua sudah habis. Alright. Masa pun dah tamat. Terima kasih tahniah kepada anda yang telah pun berjaya menjawab 10 soalan apakah ataupun 10 sebab utama kenapa anda perlu melang dalam matematik tambahan. Alright, baik. Saya nak dengar. Dengar.
10. Siapa yang cukup 10? Beri saya thumbs up. Cukup 10, beri saya thumbs up sekarang. Cukup 10, beri saya thumbs up sekarang. Nak tengok. Betul-betul dia buat ke dia tak buat? Yani dapat 10. Afnan dapat 10. Suryani. Afnan ni ialah saya punya become macam facilitator Telegram lah. Dia lah yang selalu naikkan apa pin dan sebagainya. Okey, bagus. Seorang yang committed. Ciri-ciri orang yang berjaya itulah. Right? Bagi yang lain, walaupun saya tak sebut nama, tolong jangan sentap. Alright? Baik. Alhamdulillah. Semua dah pun tulis 10. Dengar sini. Apa yang perlu anda lakukan sekarang ialah daripada 10 tersebut, dengar. Anda kena buat. Ini komitmen. Ini big why anda ni. Ini bukan cerita main-main. Ini bukan play-play main cerita. Ini ialah tugas paling utama. Kalau kita nak berjaya dalam matematik tambahan, benda ni kita kena clear dulu. Apa yang ada dalam otak pemikiran kita ni kena clear dahulu. Kalau kita akan berjaya. Kalau kita dapat saja soalan. Dapat saja soalan dan kita buat saja entah ke mana, entah jadi tak fokus. Lepas tu terumbang ambil sini, tak dapat nak selesaikan dan sebagainya. Okay, last sekali kita apa? Kita fed up. Jadi keputusan tak bagus. Sebab apa? Benda apa yang saya kongsi hari ni, dia tak clear. Apa? Big why. Sebab itulah saya nak sangat anda subscribe video YouTube nanti. Alright? So, dengar sini. Anda dah tulis 10. Alright? Anda dah tulis 10. Sekarang, daripada 10 tersebut, pilih 3. Berapa? Pilih 3. Berapa? Pilih 3. Rank, pilih 3. Yang paling penting daripada 10 tu. Tolong tik. Daripada 10 tersebut, pilih 3. Tik dulu. Tik. 3 yang paling utama. Okay, anda dah tulis 10. Daripada 10 tu, pilih 3 yang paling utama. Saya bagi masa 30 saat dari sekarang. Mungkin anda kena fikir ke apa. 30 saat bermula sekarang. Bunyi saja. Loceng saya ni, masa tamat. Alright, fikir betul-betul. Pada masa sama, kalau agak-agak nak betul ayat apa ke, boleh betulkan. Kataan tak apa sesuai ke apa, make sure you betulkan sekarang. Daripada 10, pilih 3 yang paling utama. Alright, masa berjalan, tik. Masa sedang berjalan. Alright, masa dah tamat. Alright, masa sudah tamat. Sekarang ni, daripada 3 tersebut, anda dah naikkan 10. Anda dah pilih dah 3. Sekarang daripada 3 tersebut, letakkan hierarki. Yang paling utama, nombor 1. Yang kedua utama, nombor 2. Dan yang ketiga, telah tulis nombor tersebut. Dan dengar sini, saya nak anda share dalam chat sekarang. Daripada 3 tadi, rankingkan yang paling utama, nombor 1, yang kedua dan yang ketiga. Dan tuliskan satu perkataan saja kalau boleh ataupun ya, ada perkataan, beberapa perkataan tapi pendek dalam chat sekarang. 3 yang paling utama, nombor 1 paling utama, nombor 2 yang kedua, yang ketiga yang kurang utama. Daripada 10 anda tulis pilih tadi. Baik, dalam chat sekarang. Okey, saya bagi masa untuk anda masukkan dalam chat. Terbukalah music sedikit. Apa yang best? Alright. Alright. Okay. No. Dah ada dah share.
Jangan tiga-tiga. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Tiga-tiga tu mesti ada dalam dalam chat anda. Bukan satu, lepas tu enter, dua, lepas tu enter, lepas tu enter. Alright. Pastikan anda share, anda share. Pastikan anda share. Semua sekalian mesti share. Sebab anda telah direkodkan. Ha. Satu minit. Ada nak result SPM cantik, ada pakai dalam SPM, senang cari kerja nanti, nombor satu. Nombor satu, banggakan ibu, senang sambung belajar. Siapa lagi yang tadi? Banggakan ibu bapa, boleh ajar orang. Saya baca yang nombor satu je eh. Okey. Result keempat, tak nak burukkan keputusan SPM. Mudah nak masuk you. Okey, bangga. Banggakan mama ayah, perlu untuk belajar. Alright, good. Okay, tahniah. Saya nak anda semua buka audio dan saya nak dengar tepukan anda. Terangkam ni, terangkam. Buka audio dan audio dulu. Kita tepuk sama-sama. Alright, nak ada buka. Lagi. Saya dah boleh tengok ni siapa yang buka, siapa yang buka ni. Buka audio, buka. Unmute. Alright, okay. Alright. Okey, bagus-bagus-bagus. Ada yang berbuka. Saya nak ucapkan tanya kepada anda. Semua kali. Saya kata. Satu, dua, anda. Surat. Baiklah. Kalau dengar, senyum, bukan seluruh sangat. Baik, dengar sini. Daripada apa yang telah puas senarai. So, penting sekali anda letakkan yang utama itu membuka. Sekali speaker, ni balik speaker. Ya, sekali lagi kita bahas dulu dah. Jadi kita tepuk dulu. Satu, dua, tiga. Baik. Balik speaker. Balik speaker. Macam bunyi kat sini lah. Baiklah. Okay, kita mute dulu. Kita mute dulu. Alright. Mute dulu. Mute dulu. Saya tengok ada. Alright. Semua dah pun mute. Tak dengar. Baik. Dengar eh. Nombor satu daripada tiga tu. Okay, saya nak bawa yang nombor satu. Dengar. Why yang
paling penting sekali adalah dia ada tiga syarat. Tiga syarat ni kena ada. Kalau tak ada tiga syarat ni, dia bukannya big why yang betul-betul big why. Big why ni maksud apa? Sebab utama tau. Big why ni. Alright, sebab utama. Saya percaya dalam soalan tadi ada satu soalan yang berbunyi lebih kurang macam ni. Saya tak tahu kenapa saya ambil matematik tambahan dan tidak ada kaitan dengan cita-cita saya. Percayalah, apa saja yang kita buat, right? Apa saja yang kita buat, kita memerlukan MAT. Apa saja yang kita buat, kita memerlukan MAT. Memerlukan matematik tambahan. Sebab apa? Nak jadi astronot, kena ada matematik tambahan. Nak jadi pakar ekonomi, kena ada matematik tambahan. Nak jadi seorang pemimpin negara, kena ada matematik. Sebab apa? Yang sini. Ini yang cukup penting bagi mereka yang ambil matematik tambahan. Apabila anda mengambil matematik tambahan, cara pemikiran anda berbeza berbanding pelajar tak ambil matematik tambahan. Orang yang mengambil matematik tambahan, cara pemikirannya tak sama dengan orang yang tak ambil matematik tambahan. Tahap psikologinya berbeza, lebih tinggi. Dia boleh fikir jauh daripada kebiasaan. Dia boleh fikir luar daripada otak. Dia boleh fikir benda-benda yang orang tak terlintas untuk fikir. Itu kelebihan matematik tambahan. Sebab itu, apabila saya berkecimpung dalam bidang keguruan ini dan memberi tumpuan untuk matematik tambahan, matlamat saya satu sahaja. Saya nak bangsa saya Malaysia ini, apabila dia ambil matematik tambahan, dia boleh fikir secara global, dia boleh berfikir lebih kritis, dia boleh berfikir lebih kreatif. Apabila nak selesaikan satu-satu persoalan yang melibatkan kepentingan negara. Kita fikir macam tu. Baik. Jadi, memang ada di sini berpeluang untuk belajar, berpeluang untuk dapat kekursusan cemerlang. Baik. Ada yang tulis mudah masuk U, ada yang tulis membangga ke ibu bapa. Soalan saya begini. Apabila anda tulis BY, ada tiga syarat. Yang pertama, anda tulis tu, apabila anda tulis BY anda, anda akan rasa sedih. Anda akan rasa, kalau aku tak capai ni, anda akan rasa macam menangis. Anda akan rasa sebab. Okay? Itu syarat pertama, BY dia. Kebanyakannya, dia akan cinta aku membanggakan ibu bapa. So, okay, problem. Bagi saya pula, okay, kenapa saya buat setiap hari video ini? Sebab saya nak tengok anak bangsa saya, matematik tambahan mesti lulus dan ke atas. Sebab apa? Kalau dia lulus dan ke atas, maksudnya saya telah pun berjaya, saya telah pun berjaya membawa pemikiran yang global menjadi seorang pelajar yang boleh berfikir di luar kotak, menjadi seorang pelajar yang kreatif, yang betul-betul komitmen. Sebab itulah apabila kita letakkan big why kita, pastikan yang pertama sekali apa? Mesti rasa sebab, mesti kata, oi, kalau aku tak capai benda ni, aduh, ha, tu. Yang kedua, dia mesti melibatkan emosi. Sebab tu emosi lah tadi. Tapi lebih emosi maksudnya, apa kepentingan kepada ibu bapa kita. Bayangkan kalau anda dapat buat matematik tambahan dan dapat cemerlang dalam matematik tambahan SPM. Secara tak langsung. Okay. Peluang anda untuk nak sambung belajar lebih luas. Secara tak langsung. Apabila peluang anda sambung belajar lebih luas, maka secara tak langsung anda akan membanggakan ibu bapa. Nampak tak? Dan mudah anda dapat berikan jawab soalan-soalan anda tu. Why anda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang cukup-cukup penting ialah anda, kalau anda tak dapat, anda rasa macam, aduh, anda rasa down gila, gila pun tak down macam tu. Tiga syarat ni cukup-cukup penting. Yang pertama, dia membuat anda menangis. Yang kedua, dia berkaitan dengan emosi diri kita, emosi keluarga kita. Dan yang ketiga, kalau tak capai, anda rasa begitu, contoh macam ni lah. Aku tak capai, okay, tak capai matlamat aku untuk dapatkan, kalau seorang yang bisnes dapatkan pendapatan 10,000, macam mana aku nak bayar duit sewa kedai,
macam mana dengan PKP sekarang ni, macam mana, apa lo, tiga perkara tersebut. Sebab itu, DUI ada mesti jelas. Okey, baik. Jadi, saya minta sangat-sangat selepas ini, saya nak tengok anda punya komitmen. Saya nak tengok anda punya semangat membara. DUI anda mesti kuat, mesti itulah. Saya tak dapat nak gambarkan keadaan sebenarnya apabila perasaan ini. Selang saya cerita sendiri saya. Apabila saya nampak anak bangsa saya, tak kira lah. Melayu, India, tak kisah. Janji pelajar saya. Alright? Dia berjaya dalam matematik tambahan. Apabila dia berjaya dalam matematik tambahan, dia dapat pergi macam-macam peluang yang dapat. Macam-macam pekerjaan yang dia boleh cari. Bayangkan betapa bangganya. Sebab apa? Sebab kita telah pun memberi kehidupan yang lebih baik untuk dia, untuk diri dia, untuk keluarga dia dan juga untuk negara. Ha, itu apabila kita sebut tentang DUI ini. Alright? Jadi sekali lagi saya minta anda subscribe. Okay, subscribe dan jangan lupa ada satu butang lonceng di situ supaya anda akan diberi notifikasi tentang apa yang berlaku sepanjang kita bersiara langsung ini dan juga anda menonton secara YouTube nanti. Dan jangan lupa pesanan saya yang kedua ialah pastikan anda join bit.ly/rahsia@mapower. Nah, ini grup baru. /rahsia@mapower untuk anda join dalam grup yang baru. Dan apabila anda join, anda subscribe, atau anda join juga Telegram, kita akan pastikan yang penting anda dapat notification. Anda akan dapat macam-macam, saya akan beri macam-macam. Setakat ini, ada dua dah hadiah yang orang belum lagi tuntut. Right? Itu sahabat kita. Kita akan one-to-one. Okay, one-to-one. Ceritakan pasal. Sekali lagi saya ingin ingatkan. Nampak macam kita belum belajar lagi. Tapi sebenarnya kita dah belajar. Lupa kita dah belajar. Kaedah lokai. Kita juga belajar tentang Ali dan Aminah. Bagi siapa yang belum mengikuti, make sure you subscribe. Okay, you subscribe, you tekan butang notification bawah tu dan pastikan anda juga join dalam Telegram bit.ly/rahsia@manpower. Okay, dan anda akan mendapat maklumat-maklumat yang terkini. Dan pesanan saya yang ketiga, salah satu saya nampak tadi, kalau tu ada beberapa orang nampak tadi ialah share dengan kawan-kawan. Pastikan mereka dapat info dalam Telegram dan kita apabila memberi sesuatu pada orang insyaAllah kalau bagi mereka yang beragama Islam anda akan menerima lebih daripada itu nanti. Okay, untuk kata-kata itu saya nak anda share, okay, anda punya big why, saya nak anda share anda punya big why dengan tugasan akhir. Anda lukiskan, lukis ke dalam bentuk infografik ke apa ke, atau kertas pun boleh, komputer pun boleh, atau kertas pun paling dah buat lukis sikit anda punya big why. Right? Saya tak tahu macam mana anda buat, yang penting anda kena buat. Right? Anda kena buat contoh, contoh ni contoh saja. Right? Big, dari situ big why. Okay? Lepas tu ada gambar apa ni, ibu bapa dia gembira melihat dia menerima ijazah. Itu big why. Dia ambillah gambar dia terima ijazah apa ke, dia lekat apa jadi dalam bentuk infografik. Tak lukis pun boleh. Lukis tak semestinya lukis, mesti ada gambar. Dalam bentuk tulisan kreatif pun tak apa. Dan share dalam Telegram. Okay. Telegram mana? Dua-dua share. Dua-dua. Satu share dalam Nulis Ahmed. Satu lagi share juga dalam Rahsia bukan, iaitu Ahmed Power. Grup yang pertama adalah Ahmed Power, yang kedua ialah Lulus Ahmed. Okey, itu sama Telegram yang sama lah sebenarnya. Dan satu lagi dalam Rahsia Ahmed Power. Jadi untuk itu, saya harapkan komitmen daripada anda. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Okey, dapat maklumat terkini sentiasa subscribe kita punya YouTube nanti. Dan jangan lupa klik pada loceng supaya anda dapat notification. Bila Taufiq Udaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Doakan anda
percaya dalam iman dengan Allah. Bye.